Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan coba review tentang Pixel Shaker. Kebetulan ini kalau yang fokusannya bone shaker pasti kenal dengan Pixel Shaker. Ini memang baru. Ini Pixel Shaker seri Huawei Ride-On tahun 2018. Dan ini castingan yang pertama kali tahun 2019. Bisa dilihat itu 2019 Mattel Pixel Shaker. Jadi bagi yang fokusan bone shaker, dia bakal ngumpulin ini juga, karena ini variannya baru 3, cocok sekali bagi yang mulai fokusan. Oke, bone shaker ya. Ini regulernya, versi mainline, belum ada versi premiumnya. Yang kedua warna biru, karetnya tahun 2018 juga, sama casting pertama tahun 2019 juga. Ini seperti Pixel ya, dia titik-titik gitu, bikin kayak bone shaker. Baru 3 varian. Dan yang terbaru warna kuning. Nih. Baru ada lampu tengkoraknya yang kuning ya. Tahun 2020 bisa dilihat di kartunya, karnya. Kartu SNI semua. 2020. Ini base-nya enggak di cat ya. Naked base, kalau kita bilangnya base-nya base besi ya. Bisa dilihat rivet-nya, 2 rivet, dan tamponya mulai berani nunjukin skull tengkorak. Jadi kalau misalnya bagi yang suka bone shaker cuman belum lengkap, boleh mulai aja dengan regulernya Pixel Shaker sebagai langkah awal. Ini baru 3 varian, masih kekejar lah. Kalau yang lama-lama first editionnya tahun 2005, udah jauh sekali. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video singkat ini. Bagi yang telah memberikan like, komen, atau share dalam tempo 1x24 jam, akan dibalas satu persatu. Tidak hanya like saja, akan komen juga. Sampai ketemu di lain kesempatan, baik di video selanjutnya atau live streaming selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.